kabar, Pepi? Baik, alhamdulillah. Gimana kegiatannya? Neng, apa kabar? Semuanya lancar. Lancar juga. Yeah. Semuanya. Kalau misalnya pagi-pagi biasanya kegiatannya apa sih? Ya, pagi-pagi biasanya saya bangun tidur. Bangun tidur ya? Yeah. Kalau misalnya mau berangkat kerja tuh paling bete enggak sih kalau misalnya lagi macet? Biasanya kegiatannya apa kalau misalnya lagi macet gitu? Kalau lagi macet biasanya saya hanya berusaha untuk tetap bernapas. Untuk tetap bernapas, yeah. Tapi tetap dijalanin ya. Neng, yeah, juga gitu kan ya? Ya ampun, tapi emang harus pagi hari ini kita harus semangat. Harus semangat. Coba, yeah, ngomong dong. Pagi-pagi semangat. Coba saya ulangin ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Pagi-pagi semangat. Selamat pagi, senang banget ya saya Steve Rodinata di sini dan sudah ada Pepi di sini menemani kita. Jadi kita akan bahas sesuatu yang viral, sesuatu yang menyenangkan, kuliner, wisata dan lain sebagainya. Nah, Pep, kalau misalnya ngomongin soal kuliner, yeah, makanan paling yang lu suka apa? Makanan yang paling kita suka adalah makanan yang gratis, bisa dikunyah. Ya, gratis. Ya. Gratis bisa dikunyah. Salmon suka dong? Salmon. Jadi kita bahas kuliner juga. Ya pasti bahas soal kuliner. Makanan, terus wisata juga. Kalau misalnya kalian suka ke pantai, ih, di pagi-pagi tuh banyak obrolan-obrolan. Ece! Yes. Ini bukan acara pagi-pagi. Acara pagi-pagi ini? Ini acara. Hostnya siapa pagi-pagi? Hostnya Nah, berarti acara pagi-pagi. Bukan, kayaknya ini bukan acara pagi-pagi deh. Kalau emang bukan acara pagi-pagi, berarti ini Tonight Show. Waktu Indonesia bertanda. Teteh, Oke Food ini berhubung kita mendengar kabar gosip selentingan angin yang membawa beja kepada kita semua bahwa si Ece istilahnya tuh menawarkan sesuatu Lox Smoked Salmon. Lox itu artinya ikan yang diasinkan. Ikan asin? Bukan ikan aja, Allah. Ikan yang colok lu kepala lu. Lu ikan yang diasinin ikan asin kan? Iya, tapi ini salmon kan, makanya Lox Smoked Salmon. Arti kata dari Lox itu sendiri adalah ikan asin. Gak usah dilamain! Iya. Ngoceh mulu dari tadi. Buktinya dulu kesini bawa. Oke, ini ada rekan saya, ini namanya Ibu Leni. Oh, Ibu Leni. Jadi dia adalah chef behind ini semua. Makanan-makanan enak ini dari tangannya dia. Sambal mata, rendang. Gulai, tapi smoked salmon ya Bu Leni ya? Semuanya smoked salmon. Ini sendok. Ini sendok. Ini cara makannya gimana? Cara makannya pakai mulut. Ini tehnya bukan sembarang teh, tapi ini air teh pakai es. Wow, luar biasa. Ini yakin teh dari Timur Tengah. Lu tahu teh dari Timur Tengah? Teheran. Nah, kan? Wow. Risol, teh risol. Cobain dulu, icip. Kalau ini emang dia harus dadakan, bukan tahu bulat ya? Iya, jadi salmon dadakan. Dalam posisi masih hangat, jadi si sensasi kriuk begitu krek, tapi begitu ke dalam neng, menemukan kayak sesuatu dimensi yang berbeda, berlawanan, lembut, sisi. Salmonnya itu salmonnya. Lembut dan ikani ya? Ikani. Gue baru dengar bahasa itu, ikani. Kita coba ya. Ini yang gue bilang, Neng. When Eastern, Midwestern, it's gonna be alright. Nih, nyobain nih. Tak, nunggu. Daun paya dengan salmon, sesuatu yang out of the box. Pernah ada yang bilang ini daun singkong. Iya, tadi Neng pikir daun singkong. Ternyata ini daun pepaya, tapi memang pepaya apa ya? Pepaya Indonesia, tapi orang bilangnya pepaya Jepang karena nggak pahit gitu. Nggak pahit. Jadi ini tuh jangan dibocorin kan biar mumbul. Lu gimana sih? Dikit juga. Biar mumbul. Mana bisa makan cuma sebegini? Jadi gini, ini kan mangkok take away. Di bawahnya itu nasi. Bawahnya itu nasi, di atasnya baru sambal mata. Oh gitu. Salmon dipisah-pisah. Nah, kalau dibuat di sini makannya langsung kita punya mangkoknya ya. Nih. Tuh, jadi kalau di ini dalamnya segini nih cukup. Enggak, ini. Ini buat kebutuhan syuting ya. Jadi biar kelihatan bagus. Biar kelihatan bagus. Aslinya begini. Nah, kalau makan di sini kita punya mangkok juga. Oh, mangkok. Mangkoknya ini juga ya? Iya.
keramik. Misalnya. Karena memang hampir lebih dari 50% pelanggan kita tuh semuanya rata-rata take away. Jadi emang kita, tapi kalau buat di resto pakainya ini. Full kalau aslinya ya. Gak cuma sebegitu tadi. Ini kebutuhan syuting, kebutuhan syuting. Ada mau tanya kan, Neng? Ini ada frozen Neng, packnya Neng, aja. Neng, gue suka dipanggil Neng juga. Neng. Soalnya salah ya, maaf ya. Ini bintang tamu terberisik yang pernah gue datengin. Mute aja sih Kak, mute. Iya. Neng, dengar-dengar di restoran ini ada yang lain juga nih dari salmon, tapi penyajiannya beda. Ada es krim salmon. Apa? Es krim salmon. Agak savory rasanya. Savory itu apa sih? Gurih asin gitu, jadi rasa es krimnya. Biasanya kan manis. Sih, gue sih suka pakai roti, coba ini. Gue kasih dulu ya. Iya. Bingung gak tadi? Tetap dengan cita rasa salmon ada ya? Ada. Tapi tidak mengganggu, dan ini emang sedikit unik. Lebih ke gurih. Gurih ya? Bener. Siapa penemunya? Siap, ide siapa panggil ini? Ya, panggil. Gue nih. Ini penemunya. Berarti ini original sini dong? Signature. Ide dari mana nih? Kalau di luar negeri kayak di Jepang, yeah, banyak es krim asin, es krim savory gitu. Kenapa kita nggak di sini bikin, kebetulan produk kita kan semua smoked salmon. Kita masukin ke es krim. Satu, dua, tiga. Satu, tiga. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup punya. Punya.